kepada muslimin muslimat yang dapat Allah sekalian. Dan yang paling utama pada kita pada malam ini ialah kerana jarang kita lihat program melibatkan muslimat dibuat malam dan melibatkan alhamdulillah penyertaan yang begini ramai daripada muslimat. Alhamdulillah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mulakan dengan salamnya. Dan kita juga ucapkan terima kasih kepada semua suami-suami dan ahli keluarga yang telah memberikan sokongan kepada Dewan Muslimat dan juga kepada semua muslimat yang datang pada hari ini, khususnya untuk suami saya dan suami Cikgu Mala. Kerana tanpa sokongan suami, tak ke mana perjuangan seorang wanita. Kalau kita diletakkan di dapur lah tempatnya kita. Kalau kita diberikan keluar, maka keluarlah kita. Jadi bila mana kita, saya sebutkan tadi ayat yang saya baca tadi merupakan satu ayat dalam Al-Quran yang asbab nuzulnya bermula bila mana Ummu Salamah, isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Wahai suamiku, sesungguhnya bila muslimin keluar berperang, mereka keluar berjuang, mereka confirm dapat pahala. Bagaimana pula kami kaum perempuan yang berjuang, yang turut serta, yang mendoa, yang menjaga anak-anak di rumah? Adakah kami akan dapat pahala sebagaimana para suami kami?" Lalu dijawab Rasulullah dengan datangnya wahyu dari Allah SWT yang mengatakan bahawa fastajaba lahum rabbuhum. Allah Ta'ala jawab pertanyaan daripada seorang wanita bahawa Allah Ta'ala tidak akan melupakan ataupun alfaz terlalai kepada amalan yang telah dibuat oleh orang-orang yang baik sama ada lelaki atau wanita. Kerana yang menciptakan manusia ini adalah Allah SWT. Ba'dukum min ba'd, kamu adalah sebahagian daripada yang lain. Dalam konteks ini, Parti Islam Malaysia hari ini kita meraihkan pahala ini 60 tahun Parti PAS. Dan bagi Dewan Muslimat, tahun ini merupakan tahun ke-52. Ya, Muslimat telah terlibat secara resmi sebagai sayap dalam organisasi yang namanya PAS, Parti Islam Malaysia. Kalau tomahan yang kita lihat di barat, bila disebut tentang perjuangan Islam, mereka selalu mengesampingkan perjuangan wanita. Sebab itu bila lihat, mereka buat, mereka jadi kerajaan, mereka bina banyak perkara, tiba-tiba setelah beratus-ratus tahun timbul satu gerakan yang namanya Women's League. Perempuan yang memperjuangkan untuk berada sama rata dengan laki-laki. Kerana apa? Di dunia barat, gaji yang diterima oleh wanita tak sama dengan gaji yang diterima oleh lelaki. Apa yang diperlukan oleh wanita tak akan diberikan keutamaan sebagaimana lelaki. Kalau dah berkahwin, nama mereka pun dibuang daripada nama yang asal, tetapi diberikan sepenuhnya kepada nama suami. Dan sebenarnya harta mereka pun menjadi harta suami. Tetapi kerana perjuangan daripada Women's League yang melihat, mereka merasa cemburu kepada kenapa? Kerana perjuangan Islam daripada awal lagi, bila mana Allah Ta'ala menciptakan Adam, kullukum min Adam wa Adam min turab, menciptakan Adam, terus diciptakan seorang perempuan daripada batang tubuh Adam sendiri, iaitu daripada tulang rusuk. Ini mereka bawa dari segi DNA-nya, perempuan ini asalnya daripada orang lelaki. Adalah tidak munasabah dalam perjuangan untuk menegakkan keadilan dan menegakkan Islam, perempuan ini boleh dikesampingkan kerana kita adalah sebahagian daripada jisim lelaki tersebut. Jadi bila mana Islam sebut tentang Adam, sebut tentang Hawa, sebut tentang Sulaiman, di sana ada cerita tentang Balqis, sebut tentang Fir'aun, di sana ada cerita tentang Aisyah, tentang Asia, sebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sana ada Khadijah, di sana ada Aisyah, di sana ada Saudah, ada Ummu Salamah, ada Juwairiyah, ada Safiyyah. Dan di sana ada perjuangan anak-anak kepada para Nabi, termasuklah Safura, anak kepada Nabi Shu'aib, isteri kepada Nabi Musa. Di sana ada kisah tentang Fatimah, anak kepada Rasulullah SAW. Oleh yang demikian, bila mana Parti Islam Malaysia ini ditubuhkan dalam perlembagaan parti yang kita dokongi, yang kita sokong sampai sekarang ini, alhamdulillah, terdapat satu perlembagaan yang jelas
memberikan ruang, peluang, dorongan secara bertulis kepada pengaktifan muslimat ataupun para wanita untuk sama-sama berbincang. Kerana apa? Rekod dalam sejarah Hudaibiyah, rekod dalam bai'ah, kesemuanya menunjukkan bahawa dalam peristiwa hijrah pun semua perjuangan ini di Hudaibiyah, di bai'ah peristiwa hijrah, semuanya melibatkan komposisi daripada kaum wanita. Maknanya 1400 tahun dahulu pun penglibatan para wanita ini diberikan tempat khusus kepada Nabi dalam ruang lingkup yang sesuai dengan sifat-sifat kewanitaan. Oleh yang demikian, bila dalam peristiwa hijrah, dalam peristiwa bila mana Umar ini memutuskan tentang masalah mahar, seorang perempuan telah bercakap memberikan pandangan kepada Umar. Bila Umar kata tak boleh kita berikan mahar terlalu mahal sebab laki-laki tak mampu nak kahwin dengan wanita, maka kita akan standardize semua hapas kahwin ini harus direndahkan supaya semua orang boleh kahwin dengan mudah. Seorang perempuan bangkit, wahai Umar, sesungguhnya dalam Quran menyebutkan tentang mahar-mahar itu kintara. Kintara itu boleh dalam keadaan berbondong-bondong banyak. Kalau Tuhan meletakkan dalam keadaan sebegitu, siapa kamu untuk merendahkan mahar kaum wanita? Wa atun nisa' sadaqatuhunna nihlah. Kalau kamu nak kahwin dengan perempuan, kamu kena bawa mahar kepada dia. Dalam konteks ini, Umar kata, perempuan betul, Umar yang salah. Ini merupakan bahawa proses syura itu berlaku bukan hanya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbincang dengan isterinya, wanita pertama, first lady Khadijah. Dalam peristiwa Nabi dengan Khadijah, harta Khadijah, harta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihabiskan untuk Islam, bukan harta rakyat dihabiskan untuk isteri. Ini adalah kerana kita bukan bercakap soal semasa, tapi bercakap soal akidah. Dalam Islam, segala-galanya diaturkan. Dalam Al-Quran, semuanya kamil, semuanya syumul. Nak bergaduh dengan isteri, di sana ada cara. Isteri bergaduh dengan kita, di sana ada cara. Di sana ada fungsi tentang hakam, di sana ada fungsi tentang apa itu syiqaq, di sana ada fungsi tentang apa itu meninggalkan tempat tidur, apa itu nasihat kepada isteri. Daripada sekecil-kecil benda sehingga sebesar-besar benda, tentang perniagaan, tentang politik, tentang ekonomi, segala-galanya dirungkaikan dalam Al-Quran. Tinggal kepada kita hari ini bagaimana nak memahamkan, belajar Al-Quran dan keluarkan dalam bentuk teori. Hari ini kita baru saja meraihkan hari ini kebangkitan Ikhwanul Muslimin yang telah menang besar di Mesir setelah berpuluh-puluh tahun kematian Hasan Al-Banna. Maknanya hari ini orang yang belajar tentang Islam dah mula terjemah. Kalau aku mau makan makanan yang halal kerana aku Islam, bila aku memilih parti politik, aku akan pilih parti politik yang halal selaras dengan makanan yang aku makan. Ada tidak munasabah kita makan makanan yang halal tapi bersedia untuk minum arak bersama nasi yang halal? Kerana dalam Islam tidak ada juzuk, tidak ada bahagian-bahagian. Udkhulu fis-silmi kaffah, kamu terima Islam, kamu terima semua. Kamu berkahwin dengan isterimu secara Islam, bila kamu masuk pejabat dari Islam. Kalau kamu masuk Dewan Undangan Negeri Pahang, kamu kena bercakap juga soal Islam. Bila kamu masuk parlimen, kamu juga perlu gubal undang-undang mengikut cara Islam. Cuma hari ini ketangan kepada kita ialah bilangan yang kita ada dalam parlimen tidak mencukupi untuk kita menggubal keseluruhannya agar semua kali ini selaras dengan peruntukan yang dibenarkan oleh Islam. Sebab itu hari ini, kenapa pada malam ini Dewan Muslimat Kawasan Beroh mengumpulkan muslimat dan muslimin khusus untuk membangkitkan semangat kepada kita bahawa walaupun Kelantan dah menang pada awal-awal kita merdeka, diikuti oleh negeri Terengganu, bila mana kemenangan ini tidak dipertahankan, kita mungkin menang, tapi kita mungkin kalah. Terengganu dirampas balik, Kelantan masih bertahan. Tahun 78, Kelantan juga jatuh ke tangan mereka. 12 tahun Kelantan di bawah Barisan Nasional, balik semula kepada PAS. Hari ini di Kelantan kita dah ada, dah lama, dah cukup Alhamdulillah, 22 tahun. Dan pada tahun 2008, kita bertambah dengan Kedah
Selangor,